Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari media Melintang Kusku yang beralamat di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kota Panyabungan, dan juga sejumlah rekan-rekan wartawan yang telah melakukan aksi kemarin ke DPRD dan juga ke Polres Mandailing Natal untuk mendesak polisi, khususnya Kapolda Sumatera Utara, dalam kaitan dengan tertembaknya rekan wartawan Marsala Rahab di Kabupaten Simalungun beberapa hari yang lalu atau minggu yang lewat. Kami dari para wartawan yang bertugas di Mandailing Natal mendapat informasi tadi malam bahwasanya Kapolda Sumatera Utara mengatakan oknum atau orang yang menembak wartawan Marsala Rahab telah diamankan oleh polisi. Kami seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan secara khusus jajaran redaksi Melintang Kusgrup sangat-sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Simalungun dan seluruh jajaran polisi di Sumatera Utara dan juga DPRD Mandailing Natal, terkhusus Kapolres Mandailing Natal, di mana orang atau oknum yang menembak kawan kami Marsala Rahab telah diamankan. Walaupun kami belum tahu identitasnya secara langsung, tapi yang jelas Kapolda Sumatera Utara sudah mengatakan bahwasanya penembak Marsala Rahab telah diamankan. Kami mengapresiasi dan berterima kasih banyak kepada seluruh jajaran kepolisian di Sumatera Utara. Mudah-mudahan kasus ini akan terungkap seterang-terangnya. Kami yakin Kapolda Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah terbaik dalam proses daripada kejadian yang sangat membuat kami terpukul, khususnya wartawan yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi, terima kasih jempol kepada Kapolda Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.